Wah, buset, yang benar. Udah lama itu, Pak. Hah? Udah lamanya kapan? Duit yang buat store ke kamu mana? Belum ada, Pak. Belum ada dari mana? Itu ada di dompet. Hah? Dompet apa itu? Pemimpin, nih. Banyak pada by SMS, Pak. Belum ada. Tadi ini siapanya? Hah? Adik, ini saya bawa Polsek Tanjung Priok. Ya, perkara ya. Oke. Di dalam mobil kita lakukan interogasi dan kita konfrontir antara keterangan dari pedagang yang pertama tadi kita amankan dan bandarnya. Nggak tahu tempatnya, Pak. Sekarang mah ketemuannya di jalan doang. Nggak siapa, nggak tahu tempat siapa. Kota ini nggak tahu tempatnya juga. Kamu nggak tahu tempatnya gimana? Mau nanggung sendiri apa gimana? Mau transfer aja, Pak. Mau, mau nanggung sendiri? Transfer apa, Bang? Coba tanya sama Cucu. Kirim ke siapa? Siapa? Panggilannya siapa? Aja tahu. Panggilannya. Kamu store main sama dia udah berapa lama? 7 bulanan lah, Pak. Kamu tadi kirimnya ke siapa? Kamu ingat enggak kamu? Kirimnya ke siapa? Ke dia. Hah? Nomor yang kamu SMS dari dia mana? Yang HP hitam, yang khusus dagang. Ini. Di situ ada nomor handphone, ada nama-namanya, dan juga ada nomor-nomor yang dipasang, dan juga ada besaran pasangannya berapa. Namun nama-nama tersebut juga mungkin tidak pasti dan bisa fiktif untuk mengelabui petugas. AA ini siapa? AA siapa? Ya. AA pengirim, Pak. Hah? Pengirimnya. Pengirim siapa? Ya itu bos. Hah? AA itu. Iya. Nih. 5874. Oh, nomornya teman nih. Siapa? Woi. Hah? Kamu jangan asal sebut nama. Iya, Pak. Rumah di mana? Enggak tahu juga saya. Madura situ enggak kenal apa. Bosmu banyak ya? Woi. Bosmu banyak. Bos cuma satu, Pak. Hah, siapa? Itu tadi. Kamu teman aja, Pak. Teman gimana? Kamu ngirimnya ke dia kok. Woi. Oh, bener nih, Jong, kamu jangan ini mau kamu panggil bos kok. Mana sih? Kalau dia ketemu suka, Pak. Cuma saya enggak tahu tempatnya, Pak. Ya, kamu ketemu di mana? Kan, dekat sini kan? Ya. Orang dekat sini kan? Iya, cuma saya enggak tahu tempatnya. Ya, kamu ketemu di mana? Ya di rumah aja ke situ dia. Di ke situ doang ke tempat aku. Dalam hal ini petugas juga sebenarnya memahami yang dia sampaikan kepada kita itu bukan seperti sebenarnya. Namun kita juga tidak luput dan kita tetap waspada melakukan interogasi secara mendalam untuk memastikan bahwa orang tersebut memang bandar. Siapa? Woi. Siapa itu? Wah, kalau mikir lagi. Pak Lek. Itu cuma pemasang aja, Pak. Loh, ya. Pemasang dari mana? Ya udah, siapa namanya? Asal sebut nama dia. Dia nganu kamu berapa kali? Oh, cuman sekali dua kali lah. Dua kali kapan terakhir? Terakhir kemarin, Pak. Sekarang aja nggak nongol. Setelah kita melakukan interogasi dan kita mendapatkan nama-nama tersebut, kita melakukan pengembangan dan interogasi lebih mendalam, dilakukan pemeriksaan, kita selanjutnya melakukan pergeseran ke Polsek Tanjung Priok. Iya, Pak. Yuk. Sibuk. Yuk. Siapa ini? Pemasang. Siapa? Dapet ya? Dapet. Karena nggak dibales ngebel, masang, Pak. Sebenarnya kita sayangkan yang dilakukan oleh pelaku ini, karena sebelumnya juga dia pernah dibui karena kasus ini, namun orang tersebut, yakni bandar tersebut, tetap teguh pada pendiriannya untuk melakukan usaha jenis togel. Berapa kali masuk penjara? Sekali. Kapan? 2010 ditangkap di mana? Siapa yang nangkep? Pak Endro. Sekarang ketangkep lagi. Vonis berapa bulan? 7 bulan. Terus bebas 2010 juga. 2011 bebas, terus langsung kayak gini lagi. Enggak, Pak. Jaga proyek. Jaga proyek, terus main gini lagi tahun berapa?
belum lama Pak, baru 7 bulan. Buat apa? Habis-habis aja Pak, buat kasih ibu, anak. Ibu kan nggak ada penghasilan. Terus yang buat kamu beli apa? Ya buat sehari-hari aja. Kita agak miris karena dia melakukan hal itu tidak seberapa sebenarnya keuntungannya. Cuman karena memang dorongan, yakni dia ingin mendapatkan hasil yang lebih, makanya dia melakukan usaha tersebut. Keluargamu tahu nggak kamu main ginian jual togel? Tahu? Keluargamu tahu? Yang tahu siapa? Semua keluarga tahu. Berarti satu rumah itu tahu semua? Tahu. Tanggapan keluargamu gimana? Enggak, dia tahu kamu main gini sudah dilarang sih. Nah, keluarga kamu larang. Dan keluarga juga sudah menyampaikan bahwa tolong jangan melakukan hal ini lagi karena itu bisa merugikan keluarga dan merugikan orang sekitar. Terus kamu nanggepin berapa? Nasihat dia kamu bilang apa? Kalau ada orang lain beli, pengen kerja yang lain sih. Terus sekarang kalau udah ketangkap sini gimana? Mabok. Hah? Kapok, kamu udah pernah di penjara kok sekarang main lagi ya, nggak kapok dong. Untuk hasil operasi ini kita mendapatkan 2 orang, yakni yang diduga melakukan usaha judi jenis togel. Dan diamankan barang bukti, di situ terdapat barang bukti uang, handphone, catatan rekap nomor-nomor togel. Segala jenis judi itu merupakan penyakit masyarakat dan itu melanggar tindak pidana. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat untuk jangan sekali-sekali melakukan, jangankan melakukan, berpikir pun jangan untuk melakukan perjudian jenis apapun. Meluncur ke TKP. Siap, 86.